Selamat pagi, apa kabar ini? Wow, kangen sekali ya. Salam sehat, salam bugar, dan salam olahraga. Nah, kali ini untuk mengurangi rasa kangen saya dan Lita kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, gimana kalau kita berolahraga bersama seperti biasa yang kita lakukan di dalam kelas? Nah, olahraga ini cocok untuk anti osteoporosis dan juga cocok untuk yang sudah kena osteoporosis. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu nih apa yang harus kita siapkan. Nah, yang kesatu, kita tetap memakai baju olahraga nih. Ya, jangan pakai daster atau piyama. No, no, no. Nah, kemudian kita juga memakai sepatu olahraga karena nanti ada benturan. Ya, kemudian yang kita siapkan kursi seperti ini, kursi lipat. Kalau tidak ada, boleh kursi yang jenis seperti yang penting tidak ada sandaran tangannya. Atau jangan di sofa, nanti duduknya bonyok ke bawah. Oke? Kemudian yang kita siapkan lagi adalah, nih botol plastik pengganti dumbbell nih. Kalau ada dumbbell di rumah nggak masalah ya. 1 kilo kanan-kiri atau 1/2 kilo kanan-kiri ya. Jadi kalau tidak ada, nih botol yang kemasannya isi 500 kalau nggak salah nih Anita ya, 500 ya atau 600 boleh ya, kemudian isi dengan air nih, oke. Kemudian handuk pengganti tongkat nih, pengganti tongkat nih, handuk segini gini, sebesar ini, handuk sedang, jangan handuk untuk mandi kegedean bapak ibu, oke. Nah, kita taruh dulu di sini, kemudian ini juga kita letakkan dulu di sini, oke. Moto kita seperti yang pernah saya beritahukan kepada Bapak Ibu adalah nih, belakang nih, nih apa nih tulisannya nih, olahraga kontrak seumur hidup, oke? Jadi walaupun kita tetap harus stay home, nggak masalah, kita harus tetap olahraga untuk menjaga stamina minimal 3 kali seminggu, ditambah lagi dengan jalan kaki 30 menit, oke lagi Bu. Berjemur 15 menit antara jam 8 sampai jam 10 pagi atau sesudah jam 3:30 sore, lebih bagus sih pagi ya Bapak Ibu ya, oke. Berjalan sekeliling rumah aja 30 menit, cukup juga papan sinar maharinya 3 kali seminggu jam setiap hari, nanti kosong Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekali lagi saya akan kasih tahu bahwasanya ini olahraga saya kemas 1 jam penuh. Di sana nanti ibu bapak dapat aerobik, kemudian kursi aerobiknya kursi, kemudian juga aerobik berdiri, itu untuk kesehatan jantung paru-paru atau kardiovaskular yang saluran pernafasan dan pembuluh darah. Kemudian juga nanti akan ada kekuatan otot dan keseimbangan badan dan juga untuk kesehatan tulang menggunakan tadi ya yang dumbbell dan tongkat. Jangan pakai tongkat sapu Bu ya, kurang bersih. Oke ya. Jadi dan setiap olahraga kita harus melakukan pemanasan inti pendinginan. Dan jangan lupa ada 3T yang harus kita perhatikan. Yang satu adalah harus terarah. Terarah itu melakukannya dengan cara yang benar. Ada pemanasannya, ada inti, ada pendinginannya. Dan tekniknya harus betul. Kemudian terukur, artinya sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu saat ini, saat mau berolahraga, dan juga sesuaikan dengan kemampuannya, tidak boleh terlalu lelah. Kemudian teratur, 3 kali dalam seminggu, Ibu jangan boleh bolong-bolong terlalu lama, ya kecuali kalau sangat-sangat kurang sehat. Oke, gimana? Kita langsung mulai aja, latihan kita lakukan dengan semangat ya Ibu-Ibu. Enjoy, enjoy, enjoy. Salam bahagia. Oke, kita mulai. Lita, seperti biasa, music. Yuk, kita duduk. Nah, kita pakai aerobik dulu ya. Ini disebut dengan chair aerobik. Nah, duduknya harus tegak begini. Lututnya sejajar dengan pergelangan kaki. Ya. Bahu relax. Punggung lurus. Duduk, jangan menyandar. Panjang, tiup perlahan, ambil
Yee!
Thank you.
toke. Yeah.
panjang, angkat paha berlawanan dengan tangan. Oke, punggung tetap lurus. Lakukan semampunya. Yes. Listen to your body. Yes. Lagi. Dua tangan, oke? Tempat siap dua.
tetap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, satu, dua.
Ayo.
tarik apa punya. Thank you. Tambah lagi. Isinya 500 mili ya. 500 mili, oke. Okay. Ya, mau ujungnya ke samping dalam samping enggak masalah. Kalau dulu di sini saja. Ini untuk kekuatan tulang, kesehatan tulang. Kalau tadi kita sudah melakukan kekuatan otot keseimbangan badan. Lanjut, pahanya nyatu, sikunya nempel di pinggang.
bisa kemudian. Kayaknya lebih enak sendiri, ke atas ya. Oke. Yes. Situ nempel. Siap. Buka paha. Siup. Ambil apa? Situ tetap nempel. Siup. Rasakan juga ketarik ya, pinggang kuat, pinggang bagian belakang. Nah, yes. Empat lagi buka. Boleh 10 kali pengulangan, tapi minimal 8 ya, Bapak Ibu. Atau 10 atau 12 semampunya. Nah, kalau terasa 8 masih terlalu ringan, tambah menjadi 10 atau tambah menjadi 12, tapi jangan kelelahan. Tahan. Oke. Relax lagi. Sekarang dua.
kakinya ya, sampai ujung kakinya hampir mendekati ke lantai, kalau bisa letak di lantai semua telapak kaki ya. Oke, yuk. Panjangin tangannya. Sekarang tahan. Oke, kembali. Satu lagi. Bagus ya. Oke, relax. Bahunya relax. Bahu. Lima, enam, tujuh, delapan. Kakinya, yes, dalam, nah, dengan menggerakkan ada apa? Yuk, kembali kembali, kembali, yuk. Paha jangan cukup gerak, hanya bagian atas badan aja. Yuk, iya, kembali. Yuk lagi, kembali. Sekali lagi, iya. Oke, sekarang tahan, tahan, biar samping, nafas dulu. Kembali, balas. Oke, relax lagi. Thank you.
juga segar. Ya, apapun yang terjadi, tetap olahraga, tetap happy, tetap semangat. Oke, sekarang paniknya. Bantu ya. Olahraga kontrak seumur hidup. Oke, kakinya buka. Buka lagi. Pegang. Jangan terlalu buruk ya, Bu. Ini tarik. Gitu. Jangan sendok. Woo!
oke pastinya ya Bapak Ibu yang saya kasih ini. Oke, sekarang ambil ini dari sini sekarang. Nah, ini ya. Oke, bentar tangannya ini tarik. Duduknya agak mundur. Jadi bagian tengah hati ini harus selalu tegak gini ya, tegak. Jangan kendor. Jadi tarik sikunya. Ini di depan pusat. Tegak dulu, ambil apa? Yuk. Lihat ke arah handuknya, tapi jangan mendongak ya, ambil nafas. Yuk, panjangkan punggung, tangan, tarik otot perut, ambil nafas. Yuk, nolehnya ke lantai, bawah tarik depan. Empat, relax, jangan tegang leher, leher yang dikerjakan. Ya, ambil nafas. Eh, tarik otot perut ya. Yuk, yes, ambil nafas. Yuk, dua lagi ya. Yuk, yes, satu lagi. Tahan. Halo, hai. Yee, turunkan. Ya. Kemudian ayun satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, bawa kemari. Nah, ke sini. Lihat ke samping. Ke tengah. Tarik potong bulunya. Bawa kemari. Iya. Oke, kemari. Baru ambil nafas. Oke, tahan, dorong ke belakang. Oke. Tarik otot perutnya, jepit bokongnya, siap untuk otot panggung dalam. And yuk, ambil nafas. Yuk, ambil nafas. Tarik perut, ambil nafas. Empat, yes. Lima, yes. Enam, yes. Tujuh. Sinar matahari. Oke. Jangan terlalu siang gitu ya, nanti gosong. Jangan terlalu lama. Oke, cooldown-nya ditang. Luar biasa ya. Terpuaskan kayaknya kamarnya nih. Yes. Oke. Tangan yes. Punggung lurus, duduk tegak. Tangan kanannya silang. Kencengin kita. Ada nafas.
ini buka ini. Kesehatan, kebugaran dan Pak untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke, salam olahraga merdeka. Ini kok begini? Loh? Jadi nggak ke itu?